Contoh yang pertama yaitu A-nya. Kalau dibagi kan ada A dan nya. Nah, A itu dari vokal A yang tadi teman-teman, jadi langsung ditulis saja. Kemudian nya, nya itu kan dari huruf konsonan N dan vokal ya. Jadi kalau digabung untuk penyebutannya itu tinggal ing-nya diganti dengan nien. Seperti itu. Selanjutnya yaitu june, kan bisa dibagi ju dan ne dulu ya. Ju itu dari konsonan J dan huruf vokal U. Jadi kalau ditulis seperti itu. Kemudian ne dari konsonan N dan vokal E. Contoh selanjutnya yaitu Lisa ya. Seperti dua contoh tadi, dipisah dulu biar gampang nulisnya. Ini li dari liol ditambah vokal I. Kemudian yang sa itu dari siet ditambah a. Penulisannya bisa dilihat di videonya. Yang terakhir ini song. Song terdiri dari su dan huruf akhiran ng. Jadi su itu dari siet plus o, vokal o. Kemudian ng dari ing. Karena ing jadi huruf akhiran, maka penulisan ing itu berada di bawah huruf vokalnya.